Hai pemirsa, kita jumpa lagi di Foodie with Rudy. Nah pemirsa, kali ini saya akan membawakan beberapa resep masakan untuk Anda ya. Oke, yang pertama saya akan memasak yaitu sayur toge tahu udang ya. Ini sudah panas, saya masukkan minyak goreng di sini. Kita sekarang membuat tumisan dulu, bawang putih dan bawang merahnya kita tumis sampai kekuningan ya pemirsa ya. Masukkan bawang putih. Ya. Kemudian masukkan lagi bawang merah. Kompor yang saya pergunakan adalah kompor kuantum dengan mix intelligent teknologi menjadikan kompor kuantum kompor yang paling hemat gas pemirsa ya. Kasih sedikit air nih seperti ini, aduk rata. Nah ini harumnya akan baik ya, tapi mas aduk terus sampai dia reduce ya. Reduce dalam arti apa? Air yang kita masukkan itu dia akan menjadi keluar kembali sehingga kadar airnya berkurang di dalam sini. Baru kita bisa masukkan di sini ada udang. Kita masak sampai dia berubah warna. Kemudian masukkan kecap asin. Masukkan kecap manis. Jangan diaduk dulu. Semuanya. Oke. Jangan diaduk. Biar dia caramelize dulu. Nah ini sudah caramelize ya pemirsa. Kita masukkan tauco. Kalau tauco itu juga harus kena dengan minyak goreng. Tahu. Ya. Aduk lagi. Kucai. Ya. Terus kemudian sedikit bawang goreng, cabai, dan toge. Wow, sudah sekarang kita matikan ya. Kita aduk. Saya sudah siapkan rebusannya nih. Kita ambil dulu alat pengukusnya. Makanya ini bisa untuk sebagai pengukus ya pemirsa. Oke. Ya pemirsa, kuantum yang saya pergunakan ini adalah kuantum super cooker tipe QSC212GP dengan honeycomb teknologi menjadikan nasi Anda menjadi pulen, menjadi nikmat, dan menjadi tahan lama. Juga berfungsi sebagai mengukus, memasak, dan juga bisa untuk menghangatkan ya. Ini sudah mendidih airnya, kita masukkan sebentar. Sini. Oke. Dia harus berkuah. Begitu dia kena kuah, kita harus cek dulu aromanya. 5 menit saja ya pemirsa ya. Aduk rata. Oke. Kita tambahkan garam. Sedikit gula pasir. Ini untuk mempertajam rasa. Walaupun ada kecap manis di situ ya pemirsa ya. Tetap kita aduk dulu sebentar. Ya. Coba lagi. Lalu kita tutup 5 menit berarti selesai ya. Oh, sudah pas, sudah enak. Tutup. Kalau Anda suka dengan petis, nanti piringnya akan dikasih petis dan cabai yang diulek di petis gitu ya. Oke, ini saya bersihkan dulu, baru kita nanti hidangkan ya. Nah, ini sekarang sudah siap untuk dihidangkan ya. Sekarang saya ambil piringnya, saya mau menghidangkan lontongnya dulu. Kita potong lontongnya dulu pemirsa ya. Oke, kita potong lontongnya. Kita buka. Seperti ini. Ya. Nih, wah ini ciri khas Indonesia sekali kalau menggunakan lontong ketupat ya. Oke, udah siap? Kita siap untuk siram sayur tahu dan tauge dan udangnya ya. Nih, udah mendidih. Anda ingat lontong balap? Ini mirip-mirip ya, tapi ada tahu, ada udangnya seperti ini. Wow. Kemudian nanti akan kita kasih kerupuk habis ini pemirsa ya. Oke. Tutup dulu. Iya. Taburi dengan bawang goreng. Nah, disajikan dengan kerupuk udang sekarang. Nih. Deret, sayur toge dengan udang dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini cara membuatnya juga mudah dan enak disantap. Apalagi untuk siang-siang, untuk arisan, atau untuk pesta anak-anak, atau apapun juga ya. Atau dimakan bersama keluarga. Jangan kemana-mana, tetaplah di Foodie with Rudy.